Halo, jumpa lagi dengan Teguh Jaya Teknik ya guys. Kali ini saya akan tes efisiensi trafo ya guys. Ini 5 ampere CT 45 ini. Ini arus idle-nya 0,111. Inputnya ini guys ya. Ini coba cari ini dulu ya. Harus inputnya berapa ini kita load coba. Satu tiga empat lima ya guys. Tulis ini 1,345. Kita load outputnya guys ya. Enam koma dua dua lima guys ya. Enam koma dua enam ya. Kita tulis di sini 6,26. Outputnya 47, outputnya 47. Tinggal ngalikan ya guys. P sama dengan 226 kali 1,35 345. P sama dengan 47 kali 6,26. Ini ya guys ya, ini hasilnya kayak gini guys. Ini hasilnya segini 330 VA ini ya. VA. Ini hasilnya 294,22 VA. Jadi efisiensinya ini V apa itu daya in output dibagi daya input kali 100% ya guys. Ini hasilnya 96,7%. Jadi ini trafonya ini kualitasnya sangat bagus guys ya. Ini efisiensinya hampir 196% ini guys. Ini alatnya ada sebenarnya, ini pakai wattmeter tapi belum punya saya. Ini jadi pada daya 300 watt inputnya, outputnya bisa keluar 294 watt VA. Ini jadi watt yang terbuang cuma sekitar 10 watt ya. Ini enggak ada 10 watt ini. Jadi lumayan bagus ya guys. Efisiensinya 96 persen, hampir 97 ini. Ini agar bisa menghasilkan efisiensi yang bagus harus pakai core yang bagus ya guys. Ini caranya gitu ya ngitungnya guys ya. Dicari tegangan input, arus input sama yang di load, loadnya ini 045 ini. Input outputnya 47 volt. Terus arusnya keluar 6,26. Ini pada beban 6,6 ohm ini ya, guys. Jadi hasilnya kayak gini, guys. Efisiensinya 96,79%. Sekian, terima kasih ya guys. Apabila ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.